Halo guys, selamat datang kembali di channel HRDR Test Gaming. Di video kali ini saya akan tes main game Mobile Legends di Polytron Zap 6501. Oke, langsung saja kita menuju ke dalam game Mobile Legends-nya ya. Ya, oke guys, Ini sudah masuk di game Mobile Legends-nya ya. Karena Polytron Zap 6501 ini RAM-nya cuma 2 GB. Grafisnya kita coba sedang dulu ya. Saya atur di sedang dan frame rate-nya tinggi. Untuk bayangannya coba langsung kita aktifkan aja ya. Oke, langsung aja kita main klasik aja ya. Untuk tesnya. Nah, oke guys, ini sudah masuk di gamenya ya. Kita sudah masuk di permainannya. Di in gamenya untuk baterainya dimulai dari 95% ya. Nanti kita lihat untuk satu match ini berkurang berapa persen ya. Sambil jalan saya sebutkan sedikit untuk spesifikasi Polytron Zap 6501 ini ya. Untuk prosesornya menggunakan MediaTek MT6735A dan untuk GPU-nya menggunakan Mali T720. Untuk ukuran layarnya 5,52 in dengan kepadatan layarnya mencapai 266 ppi. Untuk versi Android-nya menggunakan Android 5 ya. Untuk RAM-nya 2 GB dengan kapasitas ROM-nya mencapai 16 GB. Karena ini HP keluaran lama, untuk kapasitas baterainya kecil ya guys, 2150 mAh. Nah, untuk kamera depannya 5,3 megapiksel ya, dan kamera belakangnya 8,3 megapiksel. Untuk Polytron Zap 6501 ini sidik jarinya tidak support ya guys, dan untuk giroskopnya juga tidak support. Oke guys, ini untuk tes awal permainan grafiknya sedang ya. Untuk grafisnya sedang dan frame rate-nya tinggi ya. Bayangannya juga aktif. Masih cukup lancar ya guys. Di grafik sedang. Oke, kita bantu teman kita ya. Gak ngelag ya guys, masih lancar untuk di grafik sedang dan frame rate-nya tinggi. Oke guys, kita kill satu. Oke guys, untuk di 5 menit pertama ini cukup lancar ya di grafis sedang. Tapi untuk baterainya langsung panas ya ini. Untuk suhu baterainya langsung panas.
Nah, oke guys. Saya coba tingkatkan grafiknya ya. Untuk grafisnya coba saya atur tinggi ya. Nanti kita lihat ngelag apa enggak. Guys, kita kill. Di grafis tinggi juga lancar ya. Tapi untuk baterainya memang sudah panas. Oke guys, kita kill tapi mati ini. Cukup lancar ya untuk grafik tinggi dan frame rate-nya juga tinggi ya. Oke guys, ini di permainannya sudah menit ke 9 lebih ya. Cukup lancar ya untuk di grafis tinggi juga. Nah, untuk suhu baterainya sendiri panas ya. Ambil aja guys, kita mati. Lancar banget ya guys di grafik tinggi dan frame rate-nya tinggi. Ini ya guys. Frame rate tinggi dan grafis tinggi. Bayangannya juga aktif. Lancar banget untuk Polytron Zap 6 501 RAM 2 GB. Untuk suhu baterainya ini panas banget ya guys. Maklum lah ya, ini karena HP keluaran lama ya.
Oke okay guys, kita kill 11 ini. Oke guys, ini hampir menang ya kita. Nah, oke guys, kita menang ya ini. Untuk seluruhannya lancar ya, di grafik sedang maupun tinggi. Oke guys, untuk satu match ini, untuk tes main game Mobile Legends di Polytron Zap 6501 RAM 2 GB ini lancar ya. Lancar banget di grafik sedang maupun tinggi, dan bayangannya juga aktif. Dan untuk penggunaan baterainya boros ya, dari 95% sekarang 84%. Untuk satu match di game Mobile Legends berkurang 11% ya. Dan untuk suhu baterainya panas ya, panas banget. Oke guys, di video kali ini cukup sekian ya untuk tes main game Mobile Legends di Polytron Zap 6501. Jangan lupa subscribe channel ini ya.